Kemudian masih soal sepak bola Indonesia itu, PSSI menjadwalkan Indonesia Super League kembali bergulir Oktober mendatang. Dia lagi berarti ya, tapi belum dicabutnya pembekuan oleh Kemenpora yang bisa menjadi hambatan. Ya. Pasca kemenangan atas Kemenpora di Pengadilan Tata Usaha Negara, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia berencana kembali menggelar Indonesia Super League Oktober mendatang. Hal ini diputuskan pada rapat Komite Eksekutif PSSI Senin lalu. Kompetisi ISL segera dimulai Minggu ketiga Oktober 2015 tanpa ada perubahan peserta. Jadi sama saja dengan yang kemarin kita nyatakan berhenti dan tidak dilaksanakan. Selain itu, PSSI telah menetapkan 15 putusan. Tak hanya menjalankan kompetisi, PSSI juga akan mendorong penegak hukum untuk segera menyelesaikan penyelidikan terkait tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada PSSI termasuk pengaturan skor SEA Games 2015 yang dialamatkan pada Timnas U23. Belum dicabutnya pembekuan oleh Kemenpora serta banding yang dilakukan ke pengadilan tinggi, membuat rencana PSSI menggulirkan kompetisi tertinggi sepak bola di Indonesia bisa menemui kebuntuan. Hal ini terkait pengurusan perizinan serta verifikasi tim peserta ISL lainnya. Henry Hardi melaporkan untuk Net.